Sobat kami, kita lagi ada di daerah Jalan Raya. Kita sudah ada di salah satu KM Cilacap yang ini lagi sibuk-sibuknya membuat pesanan di aneka kue kering dan kue-kue lainnya terkait dengan kue lebaran. Ini di The Dados ya, di Desa Sumukir. Seperti apa? Seperti apa di Dudatus ini? Ya, langsung saja kita nanti coba melihat. Dados ya, Bu Erawati di Desa Sumingkir ya. Nah ini
kita pengen tahu nih terkait dengan DDoS ini sudah sejak kapan usahanya, terus ceritanya seperti apa? Mulai usaha sudah lama sebenarnya, 2016 berawal dari hobi. Ya, tadinya hobi itu gimana cara masaknya, terus belum waktu itu belum kenal FB, jadi masih balik tetangga gitu dari mulut ke mulut itu, terus nah baru kenal FB setelahnya, alhamdulillah ya, sampai sekarang lebih gampang lah dapet customer. Jadi mungkin juga awalnya ya tadi ya menerima pesanan dari rumah. Iya. Dan sekarang ya alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah banget. Inilah gitu. Punya kayak gini aja dulu enggak kebayang sekali. Nah, terus kalau yang di sini nih produknya ada apa saja nih? Produknya ada roti, ini biasa lo ya, roti sobek tenong, sama bolu pisang yang tiap hari itu harus ada, lalu dicari angkat bulan. Samping itu kita lebaran bikin bakery, macam-macam bakery. Macam-macam bakery ya, persiapan lebaran. Persiapan lebaran, ya. Kalau hari-hari ada donat, pizza, bolu, pokoknya insya Allah. Nah ini terus kalau buat Sobat UKM ini, kalau misalkan pengen pesen, ini lewat mana ini? Kalau pengen pesen, di 085-6479-839 atau kita punya ID Era Giraldo Fabiano. Panjang banget namanya emang. FB, Instagram gitu ya? Ya, Instagram, ya. Nah terus ini kan juga apa ya, karena berawal dari rumah ya, biasanya juga dalam perkembangannya ini biasanya dibantu sama siapa? Alhamdulillah kita sekarang sudah dibantu sama, maksudnya yang masak itu yang gitu. Jadi kita alhamdulillah udah tetangga, saudara, tetangga dekat kita biar tetangga itu ada kerjaan lah sedikit ya, masukan gitu. Luar biasa ya, ini membantu pemerintah. Menanggulangi pengangguran juga membantu warga sekitar gitu ya, biar bisa punya pendapatan atau penghasilan. Jadi ya terus sangat membantu gitu ya untuk warga sekitar. Nah, terus apa lagi ya? Ya mau kayak ulang tahun kita juga lagi setiap hari ada, bisa ada yang dadakan, kadang ada yang setiap hari. Nah, terus biasanya per harinya sampai dan orang mana saja biasanya? Nggak tentu sih ya. Kalau berapa banyak kita nggak tentu ya, minimal 10 lah, 10 lebih gitu kita setiap harinya per alamat itu. Terus yang itu ya kita sama kita udah ke Cilegon, daerah Adipala, Kroya. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Semoga ke depannya semakin banyak yang cocok dengan harga dan tentunya rasa. Nah, mungkin seperti itu saja ya Sobat UKM, ngobrolnya sedikit biar nanti kita langsung cek melihat dapurnya kayak apa. Biasanya nih kalau lagi deket-deket musim lebaran makin berantakan. Ya. Oke, itu saja UKM, kita jumpa lagi di UKM Cilacap yang lainnya. Terima kasih Bu Era. Sama-sama. Kita coba langsung lihat dapurnya saja ya, seberapa kacang-kacang berantakan masuk ke
dapur ini kita jemput seperti apa kegiatannya di dapur. Baik, kok.
testimoni. Dan terima kasih aku pribadi. Jadi doyan, iya emang banyak yang bilang kayak gitu. Bapak, apa ya? Ibu, ambil bapak beli pisang. Kenapa makan pisang bolu pisang yang jenengan malah doyan? Apa orang doyan pisang? Makanya dia doyan. Iya, nah banyak sih kayak gitu malah alhamdulillah. Apa sih? Jadinya apa tujuh, Nes? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.